Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih, dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting, ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara, dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.